Kementerian Perpaduan Negara KPN telah mengaktifkan jawatankuasa bencana di bawah kementerian itu untuk meringankan beban rakyat yang terjejas akibat banjir di seluruh negara. Menterinya Dato' Aaron Agudagang berkata adalah kewajipan setiap agensi kerajaan untuk terlibat secara aktif menyumbang tenaga juga kepada petugas keselamatan dalam apa jua bentuk pertolongan. Jelasnya jawatankuasa bencana KPN itu dibentuk merangkumi gerak kerja daripada jentera kawasan rukun tetangga KRT dan skuad Unity di peringkat komuniti selain disertai oleh badan swasta dari segi sumbangan makanan. Itulah kerja KRT dan kita pun menubuhkan pelbagai pusat-pusat ya di mana banjir ini sering berlaku. Kita pun we are limited, tapi yang depan lainnya itu memang sudah ada di peringkat negeri. Memang sudah ada petugas-petugas dari JPM di sana, bomba di sana, polis, semua terlibat, rela terlibat. Jadi kita pun melibatkan diri. Kalau tidak di front line, kita pun we assist in every way we can. Kita perbuat makanan. Ada sebab itu kita ada dapur KRT. Kita bagi barang masak tu. Dan kita pun terima kasih sebab syarikat-syarikat yang dapat memberi bantuan makanan. Kalau di tempat kita pergi itu ada KK Mart dia orang owner dari orang Sarawak, tapi dia banyak outlet di Semenanjung. Dia memberi bantuan makanan. Sejak dilancarkan September lalu, Kementerian Perpaduan Negara KPN telah menubuhkan sejumlah 39 KRT Care Center dan 125 Squad Unity sebagai barisan hadapan dalam komuniti serta bersedia menjalankan aktiviti kesukarelaan di kawasan terjejas. Antara gerak kerja pasca banjir dilaksanakan oleh KPN ialah kerja-kerja pembersihan, penyediaan kotak makanan dan keperluan asas, dapur komuniti KRT serta program ziarah perpaduan.